Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh pemirsa Misteri Jejak Leluhur dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini saya Kang Baihaqi Al-Jabar dari Misteri Jejak Leluhur berada di Kabupaten Ciamis, tepatnya di situs Garusalawe. Dan alhamdulillah kita sekarang lagi silaturahmi di tempatnya kesepuhan di situs Galusalawe ini, yaitu Abah Habib. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya pada semua ini regenerasi atau sesepuh-sepuh semua yang ada di sini, yang ada dari di Jakarta Pak Kerbun ya. Selamat datang di sini dengan saya sebagai juru kunci ya Galusalawe. Itu namanya, nama saya kalau mau ya, kalau di Kabupaten Ciamis, Kunci Galusalawe saya sendiri. Kunci Galusalawe saya sendiri, udah tercatat memang di BTB juga. Kalau nama asli yang dikasih orang-orang tua, Latif Adi Wija BSE ya, begitulah. Itulah alhamdulillah, kita walaupun dari kampung ya, juga kita untuk mempertahankan, melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan ya. Dan demi kayak meningkat income per kapita masyarakat ataupun jangan sekali kita meningkatkan sejarah ya. Alhamdulillah saya itu disuruh menambah pengetahuan gitu ya. Tapi saya tidak meninggalkan pengetahuan yang dahulu ya. Tapi di sini ada prasasti ya. Di sini ada prasasti Kabupaten Galusalawe Sunda Buhun. Yaitu Sunda. Jadi di sini lemur Salawe ya. Di sini Lemur Salawe, Nagara Galusalawe, Kota Salawe, Rumah Makan Salawe, ya diambil dari Hindu Hiang dulunya menjadi Islam. Dari ya. Hindu Hiang dulunya jadi Galu Islam. Baik pemirsa Misteri Jejak Leluhur, kita pada sore hari ini lagi bincang-bincang dengan kesepuhan kita yaitu Abah Atik Adi Wijaya. Jadi ada beberapa hal yang saya akan tanyakan kepada beliau yang berkaitan dengan situs Galusalawe ini. Baik, Pak. Ya. Saya mau bertanya sama Pak. Situs Galusalawe ini dulunya kerajaan apa seperti apa, Pak? Ya, yang pertama adalah peradaban di sini sebenarnya kerajaan ya. Di sini ada lembur ya. Prasasti adalah sebelum ada kerajaan. Nah, kerajaan tahun 1580. Jadi yang sekarang mungkin itu ada prasejarah ya. Nah, seperti prasejarah ini ada di sini adalah batu prasasti atas Sunda Buhun ya. Ya ada itu udah masuk arkeologi. Nah, kalau diarti bahasakan ya, dibacakan tajaga. Nada tahta, nada para bara, saya apa sasaha. Berarti kita kalau bahasa kita sendiri orang Sunda kita ya tata jaga, nah ada tata jaga kedudukan kita, dari itu ada galuh, dari itu hati, jadilah hati adalah motor penggerak panca indera, panca warna gitu sih, panca warna. Jadi gak ada hati lah dengan konteks orang Sunda mah ya tumarima bersyukur ikhlas. Nah, itu berarti isi daripada simbol batu ya itu dan ya. Dalam pada bara. Jadi kamera bisa ambil ya. Pada bara itu di dalam bara itu adalah nafsu ya. Dan nafsu itu jangan ngedur kayak itu ya, kas bara ya. Kayak kas bara gitu ya. Itu enjol gitu. Tapi jangan dihilangkan itunya karena sebagai simbol prasejarah. Ya. Iya. Kemudian saya rasa saha ulas aja kepada semua makhluk ya. Rahman Rahim. Di atasnya ada pusaran di sini ya. Di sini ada pusaran. Maaf ya pakai ini Bang Baran, di sini ya pusaran. 80 mata angin. Kalau kita bisa menata dan menjaga kedudukan hati atau galuh dan kita bisa menata menjaga hati itu apa? Nafsu ya. Saya ulasasi kepada semua maka 80 mata angin energi akan masuk ke kita kekuatan. Kekuatan kita masuk energi kekuatan kita kalau kita bisa menata menjaga hati, bisa menata menjaga kayak bocah angon ya. Nafsu ya. Daripada intinya semua balik lagi ke hati ya, Pak. Ya, saya rasa kegalu. Baik, pemirsa Misteri Jejak Leluhur itulah tadi yang menjelaskan sama Abah. Jadi di sini ada simbol batu prasasti peninggalan prasejarah. Jadi ternyata batu prasasti ini mengandung filosofi yang sangat dalam
yang barusan sudah dijelaskan sama Abah Latif. Mudah-mudahan penjelasan Abah Latif ini dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh kita semua. Mohon maaf Abah ya. Iya ya. Ini banyak sekali batu-batu prasasti. Apakah ini didapat di situs Bedong Salawe atau didapat dari luar, Pak? Di sini. Di sini semua. Nah, karena kau ingat ya, di sini Agalu. Yang pertama arkeologi atau geografi juga yang ada terdiri yang mulai muncul di kita itu adalah Jawa Barat ya. Sunda Besar ya, bukan itu ya. Nah, Sunda Besar adalah Sunda Besar, kemudian Bali, Lombok, Sumbawa, Sunda Kecil. Maksudnya Sunda Kecil semua Sunda sama semuanya. Berarti Jawa Barat itu Sunda Besar ya. Sunda Besar karena Pulau Jawa gitu, dahulunya Pulau Jawa yang mungkin lebih besar dibandingkan Bali, Lombok, Sumbawa itunya gitu bentuknya. Maka yang pertama itu yang muncul di sana Banten ya, Kitiram ada yang berbahasa Sunda, jadi Sunda sekarang alhamdulillah inilah kita ini. Kemudian hasil arkeologi ya, walaupun sangiran yang pertama dahulu paling tua katanya itu, tapi ternyata saya sebagai juru kunci tahun 1 Oktober 1991 saya sebagai juru kunci, maka nyatakan bahwa Kabupaten Ciamis, Jawa Ciamis adalah suatu tempat adalah lebih tua dari manusia purba itu, lebih tua dari Pesangiran. Jadi awal ya. Jadi ya. Yang ada sekarang di Kuta, Kampung Kuta ya, Besar Uru di situ. Oh, iya. Jadi kepada peserta di situ ada Tamak Sari. Disitulah kita perlu dianalisa lagi ahli arkeologi bahwa manusia purba yang paling tua daripada Sangiran adalah di kita, di Galuh itu. Maka saya semua harus mengumpulkan batu-batu dahulu pangaran semuanya untuk kaji arkeologi seperti ini ya, sebagai bahan pengkajian ya itu. Maka inilah sakti ketika adalah manusia purba, biasa hidupnya di sungai-sungai, kemudian masih zaman batu, inilah batu-batu ini. Bagian itulah. Baik. Itulah yang dijelaskan sama Abah. Batu-batu yang ada di sini ini bukan untuk bukan untuk disumbang. Iya. Bukan untuk dipuja, tapi batu-batu ini dikumpulkan sama Abah ini sebagai simbol adanya prasejarah, dalam artian pengkajian di mana tadi yang disampaikan sama Abah bahwa Sunda Besar itu berada di Jawa Barat ya, Bayang. Ya, Pulau Jawa gitu ya. Di Pulau Jawa ya. Iya. Baik Abah, mohon maaf ini juga ada salah satu ini mah kujang buatan saya ketinggalan lana ya, mbak kujang itu. Oh ini kujang mbak ya? Iya. Yeah. Oke pemirsa, ini ada kujang juga tua banget dari besinya itu juga kelihatan. Ketika saja, ketika tahun berapa 84 gitu. Karena ngalana saya hasil karya Abah. Iya. Yeah. Ketika dua katanya biasa karena saya harus ngalana sampai ke Serang Banten Tangerang gitu ya. Siap. Pakai ini buktinya ada pusat kita kujang orang Galuh ya, ya gitu saya buat gua orang gitu dari dulu ya, ini di sini gitu ya, cinta kepada itu kujang ya. Oke pemirsa, Abah Latif ini beliau bukan hanya sebagai juru kunci saja, tapi beliau pun juga di sini ada beberapa kesenian khas dari daerah ya Pak ya. Iya. Mungkin akan silakan gabung kami. Inilah di sini ada punya anak ini sebagai jupal juga, ini sepantauan sini, silakan. Sini Kang, di sini aja Kang. Di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol, jadi kita akan menggali informasi tentang sejarah. Ya, yang ini adalah anak saya, itu jupal. Ya ada dua. Saya sebagai juru kunci itu Subanto, Tidak Wijaya adalah Yudhara. Udah langsung berhubungan dengan pemerintah gitu ya, karena kita sudah tua yang lain biasa ini ya, sama-sama dan juga pemimpin belum bidang. Inilah dia yang menjadi punya gitu. Baik pemirsa, ini ada Kang siapa tadi namanya? Iswanto Tirta Wijaya, beliau adalah putra dari Abah Atif ya. Iya. Oke, ini di depan saya udah ada satu alat kesenian, ini unik ya, terbuat dari bambu. Ini kesenian apa namanya Kang? Bang Baraan. Oke, ini namanya kesenian Bang Baraan. Cara maininnya gimana, Bah? Kang coba. Oh. Ini aja dikit-dikit aja ya. Jadi begini aja. Ya, ingat ya.
Baik pemirsa, Misteri Jejak Leluhur ternyata ini adalah kesenian yang disebutkan Bambaraan yang terbuat dari suara bambara yang hitam bajunya, tapi itu dia bambara itu sejenis kumbang ya. Ya kumbang itu. Nih Bah, saya mau nanya nih. Mungkin Abah atau Akang bisa menceritakan asal-muasal kesenian ini dulu seperti apa sih terjadinya? Ya, ya begini ya, saya sebagai orang Sunda, hidup dari dahulu, ketika dahulu, ingat pada leluhur yang meninggal di situ, ada kalau di sawah-sawah serang. Kalau di situ ingat, Dewa Sri Puhaci adalah anak Itarema yang itu padi ya, padi. Disitulah kalau orang sini adalah melihat kepada itu ada namanya kalau orang sini tanya mau kemana, balik ke mana? Nah, balik ke sawah ya, balik ke serang dah. Itu seolah-olah mengagungkan Dewi Sepuhati Putra Kiterema yaitu yang membesarkan negara ya. Nah, maka di situ inilah dibuat untuk padi itu kan di ini koprak buat mengusir ini burung-burung ya. Trek di sini itu enak koprak tertarik oleh ini ya. Jadi mulainya gitu ya. Mulai adanya kesenian. Mengingat itu filosofisnya. Dan juga kemudian bocah angon ya, karena boleh macam lo untuk ini untuk semacam alat pitek ya. Lupa. Jadi ini suaranya beda-beda ya kan ya? Beda-beda. Ini ya ada lubangnya ini. Yang ini ada dari bambu ya. Bambu itu bahan haus harus koneng ya. Tapi ini juga pakai senjata juga. Dirasakan ya. Bisa dirasakan ini ada ini senjata juga ya. Baru begini-begini kita perjuangkan kan. Yang gamblang aja kita. Dengaran nyaring dan ini adalah kesenian ciri khas dari Tatar Pasundan. Jadi ini namanya kesenian apa kan? Bambaraan. Bambaraan. Kain seni juga ini di bersambungnya adalah alat senjata, senjata untuk melakukan penjajah dan kita nafsu ya dengan hati ini. Karena ada nilai-nilai religiusnya. Ya beri ini ya bumbu kaya. Adalah maaf ya. Di sini lah ada papa yang kan mesti perbeli jati. Itu bumbu kaya. Ada sama daya. Selamat lahir batin, selamat calon dunia akhirat. Ayah hidup maha suci. Tidak aku pun tidak boleh tahu Islam batik sendiri. Nada dikiatkan kekan. Enggak ni ngarisa diri, enggak ni ngarisa negeri, enggak ni ngarisa seni kapari jalan. Dacang padang di pikari doku buci. Bagiannya baik pemirsa Misteri Jejak Leluhur, ternyata di dalam kandungan kesenian Bambaraan ini ternyata ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan dari Jilio yang seperti barusan dikembangkan oleh Abah Atif. Lebih baik ada pesan lagi perjuangan kita ya, dan yang dikembangkan sama Abah Atif ini adalah isinya memang tentang ajaran kehidupan kepada kita semua. Tapi barusan seperti kidung rahayu ya, itu, ya. Artinya rahayu itu adalah keselamatan atau bisa dikatakan juga supaya waras atau murid ya kan ya. Tapi yang paling penting ya Mbak ya, kita itu adalah pesan untuk regenerasi ya, teman-teman kita ya. Jangan menghilangkan ya, ya ada di sini ya. Kantun kepala luhur ada pangaping pangjaring mampan. Ini adalah pesan moral yang disampaikan lewat kirim oleh Bungela Kalmas Cahin Agri Subur.
dari Indonesia, kesepuhan di Banten kadayananya NKRI ngabukti. Hidung bayuk, bayuran bayu huri, para kesepuhan Banten kadayananya huri. Kalau dah sadar, bukan untuk saja. Dari sini lemah saya tentang ayam. Dah tahu Yunan, dah kebuahan karena gemari parek rapi. Ayo kita bersatu ya. NKRI negara kesatuan ini harus bersatu lagi. Kembali, kembali. Amin ya, toba lala, amin. Dan tanggungan. Jadi beberapa tembang yang disampaikan oleh Abah. Abah mau nanya nih, ya? Gunung Kilung ini itu adalah peninggalan dari leluhur kita ya, Abah ya? Iya. Jadi jadi secara lisan ya, jadi secara lisan itu memang ada pesan-pesan religiusnya, ya, ada pesan-pesan moralnya yang artinya kita semua sebagai masyarakat yang berbangsa tentunya kita juga beragama dan berbudaya. Iya. Jadi pesan moral yang disampaikan di sini sangat luar biasa. Selain di sini ada situs peninggalan kerajaan Galuh Salawe, Galuh Pangubanan. Galuh Pangubanan, Garatengah dari Prabu Siliwangi. Dari Kangjeng Prabu Siliwangi di sini juga tersimpan banyak kesenian-kesenian yang dilestarikan sama Abah di sini dan sama semua tim ya, Abah ya. Yeah. Biasanya yang main ini berapa orang, Kang? 6 atau 7 orang. Yeah. Baik pemirsa, kita akan lanjut bincang-bincang dengan kesukuan kita Abah Atik. Satu hal lagi yang mau saya tanya, Abah, selain tempat ini di atas itu kan ada beberapa petilasan ya, Abah ya. Yeah. Mungkin Abah bisa menjelaskan kepada kami dan kepada semua pemirsa yang ada di Indonesia ini petilasan siapa aja, Abah, yang ada di atas? Ya, yeah. Di atas ada namanya adalah struktur keraton, ya. Struktur keraton. Jadi hasil Serang Banten ya, arkolisional di Serang Banten itu dan di Kebon Jami termasuk nomor 5. Struktur keraton cuma di sini dan di Lakbong. Untuk keraton baru Pangu dari tengah. Ada di sini adalah kota rajanya. Di sini kota rajanya. Kok kota rajanya? Karena di kawasan itu mulai dihidang itu di kawasan dari ini ke situ adalah Bojongmengger, yang permasa Gunung Susuruh ke Banjar Patroman, kemudian ke Kerawang gitu ya. Itu di sini pusat galuhnya. Oh, di sini pusat galuh. Ya, di sini lah keratonnya, struktur keraton. Yang pertama di depan nanti ada patung maung itu ya. Itu mau itu yang dua ya, manusia unggul ya, karena kita perjuang itu ada ada Newton Indonesia itu tidak dihancurkan pada nyokapnya gunung jaga. Jadi perjuang kita yang masih itu ada perjuangan terakhir hidup atau mati dan mempertahankan kegaluhan kesundaan ya, kebenaran, yaitu ada gunung maung. Pamacan, pamaung, sampai mamaung. Kalau udah habis sampai maung di Siliwangi lagi. Tapi Pak Siliwangi bukan maung, adalah penjaga daripada prajurit Siliwangi itu, yaitu mempunyai satu bela diri tingkat itu, maung lugai, gulung maung, maung lugai, ya maung Siliwangi yang akhirnya begitulah. Yang melahirkan sifat asar, asih. Asih. Kepada setia. Ya itulah. Ya berarti biasa mati, tapi yang lain harus itu hidup. Baik pemirsa, kesimpulannya dari Siliwangi itu mengandung bahasa silih asi, silih asu, silih asa, atau artinya saling menyayangi satu sama lainnya sesama umat yang beragama dan berbudaya. Baik, Mbak, satu hal lagi yang mau saya tanyakan, nama Salawe ini memang didedikasikan dari dulu apa seperti apa sejarah nama? Yang pertama adalah di sini ada situs Galuh Purba ya, kemudian sejarah ke sini udah aja ada kita kenal apa yang tadi Purba yang ini ya, ada kedua. Kemudian pada tahun ya tahun 1580 putra Prabu Horkoneng di Pesangian dia mendirikan di sini Galuh Pangubanan tengah dari mengisi ini daerah sini. Iya, tahun 1580. Sekitar abad berapa itu ya? Ketika Hilu Hiang.
16 kali ya? Iya, ini yang ya. Karena Pak Prabu Harpanya setelah menjadi raja di Kuningan atau di Majalengka, dan Pucuk Umum sama-sama, Pucuk Umum ke Banten, kemudian ditantang oleh Sunan Witan, yang baru sekarang ya, Tuan Depo Pucuk Umum adalah Tubagus-Tubagus. Mungkin kepada kesepuan itulah, ada erat kaitannya Banten dan Tubagus dengan Salawa ini. Karena Pucuk Umum lulunya dari sini. Ya, kemudian Pak Putra Paju Harukoneng pindah ke sini lagi, karena di sini punya anak ya, di sini. Itu Pesangyang tahun 1580 sampai 1595. Karena dia Hindu Hiang, dia punya anak Sultan Wageng ya, yang dikawin oleh Rangga Permana Putra Besar Pucuk Berhalarang. Ya, dikasih wilayah Bojong Menggar sampai Gunung Suruh, Bayang Patroma sampai ke Karawang. Agama Islam juga. Kemudian yang kedua, Cipta Permana. Dia kawin dengan Bupuni Anjung, Putra Madikusuma, Kawali, atau Maja Sakti, yang dulu pernah Sultan Kesepuan Cirebon. Ya, kawin dengan tahun 1595, di situlah dia diangkat, ya, yang dipanggil tiga, cuma adiknya lagi, yang Permana Balanisa, yaitu di Banyak Sarif itu, Kepengenaran, ilmunya kalmesan gitu ya. Dipanggil ketiga anak itu, akhirnya yang mendapat, karena udah Islam ya, kawin antara Hindu Hiang yang Permana dengan Islam, dengan cara adat di Kawali, akhirnya tahun 1595, dia akan menjadi raja yang tiga. Jadi gelar Sang Hiang Maharaja Cipta Permana Prabu Tigaluh Salawe. Nah, di situ yang tadi ya, Salawe itu dia megang agama Islam, tasawuf dan sufi. Ya, Nabi dan Rasul kan 25 gitu ya. Tapi yang lain silakan, maka ada murah di sini. Di sini di pemidangan ya, ada Rangga Lawe. Ya, Rangga Lawe adalah raja di Banten terhadap Garut ya, mencari yang hancur di situ ya Garut, kemudian ke sini Gusti Muhyiddin guru besar Abu Muhyi itu pemijahan Majakusuma juga di sini ada, yaitu ayahnya Sangyang Permadi Kusuma, dia katakan raja di Cumanara, yang ayah Cumanara ya, Jenderal Ningrum Cumanara ya. Di sini ke Kabul situ ya Kuningan. Kemudian Syabdu Panjilani ada sini, alhamdulillah ya. Ketika dari apa pemijahan ke Indramayu, kemudian pula ke sini dia berdoa. Kemudian perjalanan penyembahan. Kemudian dia itu pulang ke Baghdad. Alhamdulillah ya, di sinilah dia berdoa. Mudah-mudahan doa mereka terus untuk kita. Siapa berdoa di situ masuk, semoga Tuhan yang Maha Kuasa ya. Atau Syabdu Panjilani separa kanca, itulah. Maka banyak orang di sini gitu ya. Ini wisata sejarah. Religius segala-gala di sini, itu. Kemudian ada Sumur Bandung ya, yang kita ya Sumur Bandung adalah tempat bagi mereka-mereka Ibu Ratu Selatan, orang lautan, bukan pantai awas ya. Orang laut. Ya. Laut ya. Jadi kalau kita kenal nama, maka ada beberapa versi. Kalau di sini versinya adalah Ibu Hajah Nyiroki Udewi Kandita ya. Sebetulnya runa pada Surabaya Sesa kita ya, dari Pak Bisnisnya juga di Surabaya Sesa itu. Ada yang lain, wah ini yang, jadi kalau begini ada orang-orang mulai itu ada Sumur Bandung yang sini ada Ibu Hajah Nyiroki Udewi ya, ya kenal itu Dewi Kandita persis sini mah ya, turun itu Dewi Remula ya, yang asingkan jadi tidak mau lah ke Pajajaran gitu. Baik pemirsa, itulah penjelasan silsilah tentang adanya situs Bojong Salawe ini atau Bojong Garuh Salawe ini yang disampaikan oleh Abah Atib. Sangat luar biasa ya, berarti Salawe ini ada kaitannya dengan kerajaan Sumedang Larang, jadi ada kaitan-kaitan dengan kerajaan-kerajaan yang pernah ada zaman itu ya, melahirkan regenerasi-regenerasi sampai di sini dikatakan sebagai Sang Hiang Maharaja Cipta Permana Prabu Tigaluh Salawe. Berarti ini terakhir ya Pak ya, itu semua kerajaan ya, itu selama kerajaan mungkin. Jadi di atas sana pun juga ada petilasan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi banyak sekali orang yang datang ke tempat ini hanya untuk sekedar ziarah, berdoa dengan wasilah ke petilasan tersebut, hakikatnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke pemirsa, tadi kita sudah ngobrol banyak sama Abah Latif dan Akang. Ternyata di sini menyimpan banyak sekali jejak leluhur yang harus kita ketahui, karena kita sebagai regenerasi jangan pernah kita menghilangkan seni baik budaya, apalagi kita melupakan sejarah, karena sejarah itu adalah
suatu pengetahuan yang harus atau wajib yang kita ketahui, apalagi kita sebagai orang Sunda ya. Yeah. Jadi Sunda itu kalau kata orang tua susunan dasar. Jadi Sunda itu punya susunan. Yeah. Itu yang disampaikan oleh para orang tua kita. Baik, mungkin ada lagi yang bisa tanyakan sama Abah dan sama Akang. Satu pertanyaan lagi, mudah-mudahan Abah bisa menjelaskan kepada kita semua. Ini saya menanya ini Pak, di Salawe ini suka biasanya kegiatan apa saja yang sering diadakan? Ya, ya di sini ada warisan budaya ya. Jadi warisan budaya leluhur kita itu ada dua bahasanya. Satu yang kalau bahasa itu yang tangible ya kelihatan seperti ada keris segala yang lain ini situs tertutaton. Intangible adalah warisan budaya atau ketidakbenaran seperti ada ngabumbang, misalin, kemudian kontrangan, semua gitu. Kalau mungkin apa bisa menjelaskan satu-satu, misalin itu seperti apa, Pak? Misalin adalah suatu mi dan salin. Nah, karena kira ingat ya, tahun 1595 di Hinuhyang jadi Islam. Nah, disitulah perubahan mi salin dari agama Hinuhyang ke agama Islam. Jadi kembali kepada rahmatan lil alamin. Ya itu. Kembali kepada fitrah. Ya, ketika mau apa itu mau masuk ke bulan Ramadan pembersihan. Ramadan pembersihan, nah, pembakaran ya. Jadi kita itu sebelum masuk bulan Ramadan ada tradisi mesalin. Sebagaimana ya dipesankan di Rewasi Siliwangi ya udah lalu ya. Turun-temurun lah. Ya, ya seperti kedua hade jeung Nusa Kasur ya. Hade jeung anu apa sadapur, sadapur, sasumur, salemur, sadulur. Eta rundakan coba yang santang sebelah ke situ ya, digodok, dibagabing sehingga bersih gitu ya. Itu jadi pitah lagi mengitu. Jadi supaya acara suatu kegiatan untuk pembersihan kita itu. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan biasa langsung, tapi yang berat itu hubungan manusia dengan manusia. Betul. Maka dengan acara tradisi misalin ada perubahan baik rahaya acara dan juga kita dengan atasan para itu ya, para bupati ataupun yang lain-lain gitu, menteri-menteri gitu ya. Baik pemirsa, jadi di sini pun juga di Bojong Salawe ini ternyata ada tradisi misalin yang sudah turun-temurun, yaitu dikatakan sebagai tradisi misalin. Jadi tradisi ini biasa diadakan setiap menjelang bulan Ramadan. Iya. Jadi misalin ini seperti yang dikatakan sama Abah, jadi berganti ya Abah ya, iya. Berganti. Jadi filosofinya sangat luar biasa, pengertiannya sangat dalam. Jadi artinya kembali kepada kesucian, iya. Kembali kepada ke hal-hal yang bersih. Maka di dalam misalin itu banyak pesan-pesan moral yang disampaikan oleh para kesepuhan, karena biasanya tradisi misalin ini dihadiri oleh para tokoh-tokoh budaya. Ya, termasuk ya. Ya, kesepuhan ini termasuk ini ya Pak. Dia dari perguruan tinggi ya, akademis, gergetin kepada kita. Akhirnya dia ada menjadikan, turunkan dia. Akhirnya Bapak itu adalah skripsi. Udah lu semua. Jadi, dari sini melahirkan regenerasi yang benar tahu misalin, tahu yang tadi ya sejarah itu ya, udah jadi sarjana itu bukan gitu. Jadi itulah, jadi tugas Pak itu harus membangun jiwanya, membadani untuk Nusa Raya gitu. Jiwa sejati tidak pernah mati gitu. Jiwanya dulu yang harus dicuci. Ya itu jiwa dulu. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan tentang misalin. Satu hal lagi, ada tadi bahasa yang disampaikan sama Abah yaitu ngabumbang. Nah, ini bahasa ngabumbang ini kita harus tahu makna dan filosofinya. Ngabumbang itu seperti apa, Mbah? Mungkin Abah bisa menjelaskan. Ya, itu ada dua kayak tayo, nga dan bumbang ya. Nga itu suatu kegiatan. Bumbang atau apa yang kita tahu jadi itu membersihkan, menebang. Ya, membersihkan ya, dia tahu kepada yang tahu. Jadi pada malam itu, dahulu itu ya ngabumbang atau dahulu itu yang dahulu sekarang mah ngabumbang, ngabanyurip atau ngadamar ya. Di sini ada ngadamar, ngabumbah sama juga di sini ya, memberi satu pengetahuan. Jadi tidak tahu jadi tahu ya, seperti di sini sebelum ngadamar itu artinya memberikan penerangan ya. Iya, penerangan ngabumbang. Jadi ngadamar dan ngabumbang disatukan itu menjadi tiga unsur ya, yang itu, mempunyai inti kesimpulan yang ya sangat itu memberikan segala itu ya, seperti apa kayak hijrah gitu ya. Jadi tidak tahu tidak tahu ya, maksudnya haram. Kemudian ada barokahnya, kemudian lagi menit langsung. Baik pemirsa, hijrah gitu. Ternyata.
kita ada yang namanya Misalin, ada yang namanya Ngabumbang, ada yang namanya Ngadamar. Ngadamar. Jadi Misalin itu seperti yang disampaikan sama Abah, ketika dahulu kala setelah apa namanya anutan Hindu Buddha ini hilang, lalu masuklah ajaran Islam, ajaran yang rahmatan lil alamin. Nah, dari situlah mungkin masyarakat zaman dulu kembali memeluk ajaran agama Allah pada saat itu. Nabi dan Rasul yang ke-25 gitu. Nabi dan Rasul yang ke-25. Nah, makanya di Salawe ini diadakan tradisi Misalin itu, arti Misalin. Misalin itu kalau diartikan dengan bahasa Melayu itu adalah berganti. Ya. Berganti, seperti dikatakan hijrah. Ya. Jadi kembali kepada jalan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Yang kedua, yang disebutkan Ngabumbang. Nah, itu seperti apa namanya? Kegiatan usaha. Bumbang itu adalah menebang, yeah, atau membersihkan. Apa filosofinya? Membersihkan hati kita daripada sifat syirik, bidik, jahil, kaniaya dan sebagainya, membersihkan pikiran kita, membersihkan niat, tidak tahu jadi tahu gitu. Membersihkan seluruh faktor-faktor yang ada dalam diri kita, mungkin itu filosofinya. Terus yang ketiga itu adalah Ngadamar. Ngadamar itu seperti sesuatu pesan moral yang disampaikan oleh para tokoh, para kesepuhan kepada para masyarakat. Ya. Artinya ngadamar, damar itu artinya lampu, artinya memberikan pencahayaan atau penerangan. Artinya filosofi ngadamar ini Abah dan para kesepuhan yang lain menyampaikan kepada masyarakat tentang asal usul sejarah adanya situs peninggalan ini yang dinamakan Bojong Galuh Salawe. Dan juga di pemerintahan. Dari pemerintah juga banyak. Ya, dari kementerian juga gitu. Dari kementerian. Jadi alhamdulillah Abah, Akang, keluarga besar paguyuban Galuh Midang ini sampai detik ini, sampai saat ini terus mempertahankan peradaban yang dijadikan simbol budaya yang turun-temurun agar regenerasi tidak hilang arah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah. Jadi jangan pernah tinggalkan sejarah, jangan pernah lupakan budaya, karena budaya adalah warisan para leluhur bangsa, sehingga yeah, kita bersatu di dalam NKRI Indonesia Raya. Mungkin yeah, begitu ya kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, terima kasih banyak buat pemirsa semua yang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan lain tempat saya bisa silaturahmi di tempat-tempat para kesepuhan yang menyimpan tabir misteri jejak leluhur. Jadi terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan terima kasih banyak buat seluruh pemirsa misteri jejak leluhur. Jangan lupa like, komen yang positif, kemudian di subscribe dulu, oke? Terima kasih banyak. Salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.